Kampung Jawani itu gagasan yang telah lama sebenarnya. Jadi ketika sebelum Bulurah yang sekarang dan juga sebelum pemecahan Kalurahan Kadipiro menjadi tiga itu, yaitu Joglo, Banjarsari dan Kadipiro sendiri. Nah, di sini itu Kalurahan Banjarsari dan khususnya Kampung Jawani itu adalah berada di RW 16. Itu terdiri dari 4 RT. Jadi 1 2 3 4 itu yang Kampung Jawani, lokasinya ya di sini nih. Saya munculkan terus itu sejak lama dan akhirnya mendapat dukungan juga dari para teman-teman dan juga LPMK, Prof. Diaryo dan Mas Nanang Alasan dan juga Bulurah jelas itu ya. Pak RW dan Pak RT-RT dari keempat RT itu sendiri, yang mana kita sebagai orang Jawa itu harus ngerti kejawaannya dan harus berada di ranah Jawa yang beneran ya. Ya apakah Jawa sekarang tidak beneran ya? Bukan, karena banyak generasi penerus kita yang sudah lupa dengan Jawanya. Nah, berarti konsep kejawaan itu dari segi apanya, Pak? Apa saja, yaitu butir-butir budaya Jawa yang perlu kita gali, kita lestarikan, dan kita kembangkan. Baik dari fisik maupun non-fisiknya. Dari fisiknya adalah bangunan-bangunan kejawaan seperti ini Joglo, ada Joglo-Joglo, Rumah Limasan, ada Kendi, ada dan sebagainya. Itu yang mencitrakan bahwa sebagai bangunan etnis Jawa. Nah, bagaimana untuk mengeksekusi dari gagasan itu ya? Ketika itu kita mempunyai keberanian karena memang difokuskan di sini, lalu kami dan juga teman-teman pokoknya tekad yang kuat saja, bahwa yakin bahwa kita akan maju terus karena memang ya budaya milik kita, siapa lagi yang akan melestarikan itu kalau bukan didahului oleh pendahulu lalu ditularkan kepada generasi penerus dan juga anak-anak. Keindahan, kebersihan dan juga lingkungan yang tertata, ya itu cita-cita dulu, dan yang penting sudah mulai mengeksekusi. Akhirnya semuanya itu ada gunanya dan ada hikmahnya, karena ketika dulu sebelum di launching itu keadaan kami tidak seperti ini, lalu timbul niat untuk selalu. Karena itu kan pendanaannya kan juga tidak sedikit, karena kan ya sampai saat ini ya belum ada support yang besar, enggak ada ya, timbul dari mandiri dan swadaya juga dan juga ya jelas kalau dari Bulurah yang ikan nyupo, tapi yang secara besar ini belum. Non fisiknya itu kan adat budaya dan apa ya, termasuk bahasa Jawa, termasuk kesenian-kesenian, apapun itu keseniannya yang bernuansa Jawa itu terus digali terus dan dikembangkan terus. Termasuk ada sekarang malah ada ya MOU-nya dengan Institut Seni Indonesia. Harus ada rutinitas yang dilakukan oleh warga di sini. Makanya saya mempunyai ide setiap malam Jumat Pon itu harus ada wayang kulit. Lalu sebelum itu, seperti besok yang akan datang itu ada ketoprak. Yang pemainnya juga dari orang kampung sini saja. Yang dilatih sedemikian rupa sehingga nanti bisa mementaskan dari kesenian ketoprak itu sendiri. Dan juga ibu-ibu PKK mulai dulu penyambutan ketika lomba proklim itu kan disambut dengan tarian gambyong dari ibu-ibu PKK. Itu kan. Kan menurut saya hebat itu. Dan di sini ada karawitan. Orang-orang kampung atau orang-orang kaluran di Banjarsari itu sendiri yang dulu pernah juara satu ketika lomba karawitan di tingkat kecamatan Banjarsari. Itu kan juga menurut saya luar biasa. Karena sebelum itu saya malah tidak tahu bahwa di sini juga setelah SDM di sini kita kumpulkan itu ternyata ada banyak. Dan itu, dan ada workshop pambiworo berbahasa Jawa itu loh Mas, MC berbahasa Jawa itu. Nanti
mungkin ya pada suatu saat, karena cita-cita kan boleh saja jadi menjadi destinasi, dan dengan itu kami paling tidak dari warga Kampung Jawa ini bisa mengangkat derajat dan harkat martabat kebudayaan Jawa itu di kancah Surakarta nasional maupun internasional. Itu saja.